Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dunia Siva. Dunia untuk kita main, bermain, dan tentu membahas tentang mainan. Kali ini kita akan melakukan unboxing terhadap si Lightning McQueen. Tapi edisi kali ini Lightning McQueen-nya adalah Rocket Racing. Dia adalah Blast Wall-nya ini, ya. Apinya juga bisa berputar-putar. Oke, kalian lihat ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dunia Siva. Dunia tempat kita main, bermain, dan tentunya membahas semua tentang mainan. Kali ini yang jadi presenter adalah ayahnya Siva ini. Menggantikan Siva karena Sivanya lagi tidur, lagi ngantuk dia. Jadi kali ini ayahnya yang gantiin. Enggak juga sih. Ini kebetulan mainannya mainan anak laki-laki. Kalau Siva kan kebanyakan mainan boneka. Nah, kali ini untuk mainan anak laki-laki ini ayahnya yang menggantikan ya. Semoga berkenan. Kali ini adalah tentang Lightning McQueen. Ini dalam film Cars. Kalian semua tentu udah pernah lihat belum? Bukan. Cars 1, 2, 3. Lightning McQueen sama si Mater. Lalu ada ini Cruz Ramirez ya. Lalu sama tentunya musuh besarnya Jackson Storm. Wow, keren banget. Keren, tapi dia musuhnya Lightning McQueen ya. Nah, ini jangan lupa ini. Ini siapa ini? Kalian pasti ingat traktor yang dikagetin McQueen sama Mater ya. Tengah malam diajak mainan kemana? Ternyata ke perkebunan dan begitu si McQueen menyalakan mesinnya dengan sangat keras, wrong, langsung dia jus gitu ya. Lucu banget sih ya. Oke lah, kali ini kita nggak akan bahas si traktor ini ya. Kemudian nggak juga McQueen yang dengan Dinoco, nggak juga si Cruz Ramirez. Bagus banget ya. Atau Jackson Storm yang sangat futuristik. Ini susah nyarinya ya. Nggak tahu saya kok dapat. Kalian juga mau? Bagus ya. Oke. Storm, Ramirez, McQueen biru sama traktor silakan memperhatikan. Kali ini kita akan membuka unboxing ini ya. Di sini bisa kalian lihat teman-teman ya. Ini ada apinya di sini. Apinya ini bisa muter. Caranya gimana? Try me, spin me. Kita lihat kita putar. Nah, tuh apinya muter. Wah, keren banget. Itu ya. Bisa maju, bisa mundur. Muter. Oke. Terus itu ada blast wall-nya. Blast wall ini sepertinya sebagai tembok penghalang kalau dia berjalan sangat cepat ya, itu kan. Ada tembok penghalang seperti di kapal induk ya. Belakangnya ada temboknya. Nah, ini ada emboss-nya. XRS itu singkatan dari Extreme Racing Series. Nah, ini dia. Jadi di sini ada 5 mobil ya, ada Cruz Ramirez, ada Jackson Storm, Barry the Pedal, Steve Slick LaPage, dan tentunya si Lightning McQueen sendiri. Ini yang mobil kelima. Kalau kalian bisa melengkapi semuanya tentu akan sangat keren banget ya. Nah, ini mainannya impor dan cara penggunaan jangan lupa ya untuk para bapak dan ibu yang menonton video ini. Ini cara penggunaannya adalah dimainkan sesuai imajinasi anak dan dikoleksi. Nah, kalau yang main bapak-bapak gimana? Ya, bapak-bapak kan juga anaknya ibu-ibu. Jadi ya boleh main juga lah. Nah, yang penting harus dalam pengawasan orang dewasa. Nah, kalau saya udah dewasa, jadi saya bisa main sendiri tanpa diawasi oleh anak saya. Karena udah bertidur. Oke, gimana kalau kita unboxing ini? Aduh, sayang banget kalau di-unboxing. Gimana kalau nggak usah kita buka deh? Kita biarin aja gini ya. Ini udah keren banget. Gimana dong? Buka nggak ya? Unboxing nggak ya? Gimana teman-teman? Dunia Siva? Di-unboxing apa nggak? Atau kita ini aja? Coba pikir lagi. Unboxing? Nggak. Unboxing? Nggak. Unboxing? Tidak. Unboxing? Kita buka aja deh. Oke. Saya udah siapkan pisau cutter. Tadang!
Jadi enggak. Jadi enggak. Jadi enggak. Jadi oke. Kita buka dari mana ya? Depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, samping, atas. Depan aja deh. Hati-hati ya guys. Soalnya tajam. Kalau enggak percaya coba aja. Eh, jangan. No, don't try this at home buat anak-anak. Hati-hati kalau main pencet cutter ya. Minta sama orang tua kalian. Susah juga ya pakai cutter. Saya biasanya saya sobek aja. Cuman enggak tahu kenapa kok kali ini sayang gitu. Kalau disobek gitu. Bungkusnya masih bisa dimainin sama adiknya Siva soalnya. Adiknya Siva itu juga suka mobil-mobilan seperti masnya dan saya. Jadi kami sering rebutan. Ya. Udah bisa belum? Belum. Ah. Oke. It. Bisa guys. Ya, sobek juga tapi. Kayaknya nggak terlalu berguna cutternya ini. Ternyata sobeknya jelek juga. Saya nggak tahu teknik ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu teknik unboxing supaya bukanya lebih bagus gitu. Lain kali coba tolong saya dikasih tahu ya. Ini kayaknya hancur-hancuran ini. Ya udahlah. Oke. Dapat guys. Usah, tak keluarin ya. Ayo, usah. Ya. Ini dia. McQueen XRS. Nomornya 95 ya. Tetap ya. Nomornya dia. Oke. Jadi ini blast wall yang dikatakan tadi ya. Ini kalau mungkin kalau prakteknya dia adalah untuk menahan gempuran dari api ini. Ini ya detailnya ya. Cukup jelas ya videonya teman-teman ya. Bagus banget kalau dilihat dari mana? Dari video ini lihat detailnya 95 di dashboard apa di bumper depannya. XRS. Lalu ada piston cup, ya. Ini ada tulisan apa nih? Bentar, kok nggak fokus? Hup, fokus. Oh, ini deh. Aduh, nggak kelihatan juga. Fall, apa itu? Clutch. Clutch. Oke, ini apa nih? Wah, 95. Rastisnya nggak ada ya, rastis. Ini apa nih? Lightning McQueen, 95. Oke, lalu di sebelah kirinya piston cup juga sama. Belakangnya, nah ini dia. Oh, rastis di belakang ada ini. Dedik bumper. Oh. Apa ini? Aduh, teman-teman yang matanya masih bisa ngelihat dengan jelas ya. Oh, saya nggak kebaca ini ya. Apa ini bacanya? Rastis medicated bumper. Ointment. Nah. Wah ini kalau supaya apinya bisa kelihatan harus diputer gini. Oh tuh, wih. Wah keren juga teman-teman. Mantap. Jadi ceritain seperti ini nih. Nah ini kan dia ada blast wall-nya ya. Sorry ya, McQueen biru, minggir dulu. Nah. Waduh. Wih lah, nggak kelihatan kan? Jos. Tuh, jadi kayak apinya seperti apa berkobar-kobar gitu ya. Terus kalau digambarnya kan seperti itu. Nih. Nah ini dia. Teman-teman kalau punya mainan ini jangan ditabrak-tabrakin ya, sayang banget. Nanti apinya bisa apa patah ya. Lebih baik kalian maininnya dengan hati-hati ya. Yang jelas kalau dia lawan sama Jackson Storm tentu aja deh ya. Jackson Storm pasti kalah ya. Tuh kan dia kalah langsung. Oke lah. Mana kalau sama si Traktor? Menang siapa? Traktor Storm.
1, 2, 3. Weng, lah menang Fraktor rupanya. Kalah si McQueen-nya. Gimana ini McQueen? Aduh. Kalau sama Ramirez gimana? Menang siapa? Kita lihat ya. Wah, wow, ternyata mereka imbang, saudara-saudara. Oke, wih. Ini mainannya keren banget secara tampilan, saya suka ya. Karena apinya muter-muternya itu bisa seperti apa, beneran gitu ya. Bagus, bagus banget. Dan warnanya merah, hitam, detailnya bagus banget. Ini kalau buat saya mah saya pajang aja ini. Nggak saya mainin. Keren-keren banget. Buat koleksi, bagus ya. Kalian bisa cari di toko-toko mainan terdekat di kota Anda sendiri. Saya nggak akan beliin ya. Minta sendiri sama orang tuanya ya. Kalau belum dikasih boleh beli ya, silakan menabung terlebih dahulu. Oke, sekian dulu ulasan dari dunia Siva. Yang jelas mobil ini bagus banget dan kalau saya rekomend untuk kalian punya, khususnya bagi para penggemar cars ya. Oke, sekian dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen ya. Dan jangan lupa juga bunyi apa, tekan lonceng supaya kalian kalau dapat video apa, ada video-video baru dari dunia yang Siva, kalian tidak akan ketinggalan lagi. Oke, see you dan sampai jumpa dari Lightning McQueen. Dadah. American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. We've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed, it's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Slow down, we're gonna crash. Lady, you were screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blonde jeans on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paid friends. Thinks he's gonna change history. You think you know him so well. Yeah, you think he's so swell. But he's just perpetuating prophecy. Look out, you got